Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu hadir untuk berbagi situasi kondisi terkini lalu lintas di kawasan eksit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Seperti inilah sobat YouTube, kondisi lalu lintas di kawasan eksit tol Parung Kuda nampak hari ini sudah mulai gerimis ya. Sudah mulai turun gerimis di kawasan eksit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Untuk kondisi lalu lintas terpantau masih cukup lancar di kawasan ujung jembatan eksit Parung Kuda. Oke, sudah mulai gelap ya, ini bentar lagi akan turun hujan dan sudah gerimis. Jika ada saran dan masukan, silakan tulis di komentar ya. Dan didominasi oleh kendaraan besar ya sobat itu di kawasan eksit tol Parung Kuda ini yang keluar masuk kendaraan. Oke, sambil menonton, bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini seputar lalu lintas yang berada di kawasan eksit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan tetap konsisten untuk mengabarkan kepada sobat YouTube yang ingin mengetahui lalu lintas di kawasan eksit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Sebagai informasi tambahan, untuk progres pembangunan tol Bocimi seksi 3 sampai saat ini belum ada kelanjutan ya sobat YouTube. Kita doakan mudah-mudahan untuk pembangunan tol Bocimi seksi 3 dan 4 diberikan kelancaran agar konstruksinya dapat segera dilaksanakan. Oke sobat YouTube, simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip. Selamat menyaksikan.
Oke sobat YouTube, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kawasan Eksit Tol Bocimi 2 Parung Kuda. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan angle ya, ataupun gambar. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan terus memaksimalkan di setiap tayangan maupun di setiap liputan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.